Assalamualaikum semua. Ini aku nak install door panel cover lah. Glossy black lah, bukan CF lah. Tapi sama je. Aku nak tunjuk cara install dia punya handle cover ni lah. Okey. Kalau dia datang daripada kilang, dia punya stiker original ni yang ni je lah. Kalau dia datang dari kilang, stiker original dia yang ni je. So aku tambah ujung, kita tambah ujung dia. Nak suruh dia kuat sikit lah. Okey, jom. Okay, sekarang aku dah tambah satu, so aku nak tambah lagi tiga. So aku tambah dulu. Okey, geng. So aku dah tambah dah semua solid double tape yang dekat yang asal dia lah. Yang asal dia dua line aja. So semua aku tambah lah. Tambah satu sikit ni. Tambah depan dengan hujung aja lah. Okey, so sekarang kita tampal. Kita start dulu dengan pintu driver. Okey, kita dah buka ni, dah betul dia. So, jom tampal. Sekarang bahagian kunci ni buka dulu dia punya tape. Okey, dah siap, so kita tampalkan dia. Buka sikit. Sebenarnya benda ni bukan setakat nak lawa lah, kadang-kadang tu, tapi untuk protection lah. Sebab sebelum ni aku pernah kena batu lah sebelah sini, handle sebelah sini sebelum cat ni lah. So dah terkopek dia punya cat tu, dah makan clear sikit, dah makan dia punya primer. So benda ni bukan setakat nak lawa jugalah, tapi nak protect lah. Cala ke chipstone ke kuku ke tajam kan. Okey, dah siap satu, jom sambung pintu lain pula. Okey, geng. So dah siap lah empat kereta pula door handle. Selain nak nampak ada variasi color, memang untuk protect lah. Okey, so siapa yang berkenan ke, nak beli juga ke, nak pakai, korang boleh ikut link yang aku sediakan dekat bawah video lah. Dia ada dekat sana. So apa-apa, Roger gerak dulu. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you bro. Assalamualaikum.